berangkat dari daratan tertinggal Henrik Ibsen. Memikul bongkahan batu tak berujung secara nomaden. Meludahi nisan leluhur di biara kesepian dalam lamen. Memeki keras kujur tubuh perjalanan seribu argumen. Satuan menyeruak pada bilangan teror tanpa data semen. Keesaan diri atas revaluasi makna yang diaran semen. Nyanyikan luka dan cita anti harmonisasi instrumen. Takdir bukanlah ambiguitas mediocre ketapan komplimen. Aku menerawang sejarah kuasa dalam paragraf dokumen. Memagari kehendak setinggi gerbang profen eksistens. Melepaskan diri atas keseragaman massal berkontingen. Takal masa depan yang memutus sekretari kator omen. Segmen, fatalistik apa yang dibutuhkan subjek imanen. Selama Roh Kudus adalah imago dei dalam logos Kristen. Transfigurasi Tuhan seperti Soren bagi Regina Olsen. Terpujilah Faridudin Attar yang dipenggal Tia Muzen. Musyawarah burung dalam alegori Saltus sebagai monumen. Tujuh lembah yang disusuri makam pembakaran transenden. Yang aku panen sebagai santri tanpa kiai tanpa pesantren. Dunia meratapi komponen, upus cemeti memecut domba modern. Penindasan kaum terdidik membutuhkan pelajar zeng akuren. Miskinan hidup mahasiswa yang bermimpi menjadi agen. Perubahan adalah beribu kepala di lapangan Tiananmen. Lupakan Cordoba jika dita indah menjadi selebritis parlemen. Teori akan terus tenggelam dalam kesibukan bangunan sangken. Menjadi ternak atau mengorganisir mimpi menjadi armamen. Atau lupakan rakyat tebusan kebangsaan yang kalian komen. Lebih baik memperjuangkan keluarga hidup dan sekitar secara konsisten. Metallica, Brimbo, Soulfly, dan Nusrat Fateh Ali. Kan bukan gengis yang lebih bengis dari kematian Haizi. Serupa potongan celana guceng yang ia rakit menjadi topi. Misti membangkangi revolusi budaya lewat menglong. Antipodal kemanusiaan dan ideologi Mao Zedong. Bertendensi menaklukkan ego Hayal Steiner di siang bolong. Seperti Sun Gokong menertawi Amitabha petua Biksu Tong. Aku berlari menelusuri lintasan fana laju apostolik. Universal hati akan iman yang satu suci dan katolik. Sederhanaan menggugah bentangan kalam anarkistik seperti kunci neraka yang hangus dibakar di tangan Malik. Tuhan, apatah kekal membawa sangka yang tiada ketara. Apatah baka sepanjang masa, apakah tak bersalin rupa. Selangkan gagak beralih warna, gelap bertukarkan duka. Junjungan apatah kekal semerbak cempaka gelombang reda. Kurapal taubah agar diri memainkan nafsu saat upawasa. Aku lamar tiada sementara hampa menikahi mara bahaya. Di gelanggang peradaban yang dilumasi cairan tata krama. Di semenanjung pencarian yang dilumuri kekejian bahasa. MC adalah nasib yang tak pernah berarti sesudah mati. Dematerialisasi kata-kata berpotensi sampah prokreasi. Memprediksi kesunyatan layak Amir Hamzah menakar ilahi. Mengkultivasi benih kebencian seperti murka Enzo Martucci. Bila Ka'bah pusat rotasi, apa arti bumi tanpa matahari? Jika masjid tempat suci, kenapa hati hanyut bersendiri? Nanti pengorbanan berupa lompatan kesetiaan praktek sati. Pinata tergantung antara Mussolini dan Clara Petacci. Bermimpi akan terus mati like misi Andrei Tarkovsky. Menghadapi samudra bersama mekarnya bunga di musim semi. Tanpa ratapan penyembahan meskipun Tuhan mampu menari. Menjalani hidup prolifik setangguh fatum gutum amor fati. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk sorga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu,
berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar.